MC itu memiliki gol kutukan katanya. Iya betul. Nah ini dia yang kita. Menurut Danes, performa seorang Ramsey di timnas Wales ini sendiri. Ya kita lihat. Dan tidak sabar ya menyaksikan pertandingan tadi. Nah prediksi karir ke depan dari seorang Ramsey nih ya, mengingat Ramsey ini sudah berusia 31 tahun nih Danes. Ya kita tunggu karena dia ya sekarang bermain di Liga Prancis sih. Danes terima kasih. Ya pemirsa, kita punya informasi menarik dari gadis bola. Ini dia tayangannya. Semangat ya untuk menyaksikan pertandingan malam ini. Betul. Iya, dan ya, nanti malam pastinya kita akan menyaksikan tentunya laga yang super seru antara Ekuador. Untuk banyak klub apalagi kita tahu Manchester United dan juga Liverpool ini juga meminati Caicedo ya. Liverpool ini sebetulnya mengincar Jude Bellingham yang iya bermain di Borussia. Seorang Danes. Ya, yang jelas kedua tim ya bisa dibilang memang dua-duanya ini membutuhkan seorang. Setiap hari jam 19.00 serta games lainnya dan menangkan hadiah utama seperti mobil, motor, uang tunai ratusan juta rupiah dan lebih banyak lagi. Nonton di video lebih seru dengan avatar, stiker dan virtual gift bertema Piala Dunia. Ayo langganan sekarang ya pemirsa, jangan kemana-mana, tentunya kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Ketika dia mengatakan tidak peduli dengan ketertarikan Manchester United, namun pada akhirnya Watford juga terdegradasi ya ke Championship Division. Namun mungkin ada namun ya, karena tadi saya katakan ya, karena tidak ada pendekatan serius juga dari Manchester United, akhirnya ya udah dia fokus aja ke Watford. Kita tahu Senegal tanpa Sadio Mane di pesta olahraga dunia kali ini, jika mereka akan terjadi pertandingan yang sangat seru. Yeah. Namun kita lihat ya nanti bagaimana, saya tidak bisa. Terima kasih kepada Tokopedia, GoPay, Le Mineral, Extra Joss, Telkomsel, IndiHome, Hyundai, IM3 dan juga Indofood. Ya pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan Pesta Bola Dunia 2022. Jangan lewatkan pertandingan antara Ekuador melawan Senegal sesaat lagi. Saya Ajung Suseno, Danes Suara dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai jumpa. Iya, dan malam hari ini tentunya kita akan menyaksikan pertandingan antara Wales dan juga Inggris. Menarik tentunya nih ya kalau kita membahas soal profil pemain. Salah satunya dia di mendapatkan tackle keras dari, bisa dibilang tidak masuk rencana Massimiliano Allegri ya.